Alhamdulillah, baru kelar sholat. Sekarang sholatnya di Malik Abdullah, di masjid yang baru itu. Walau belum selesai, tapi tetap dipakai. Karena mengingat umrohan padat kan, jadi biar nggak saling ganggu, akhirnya umroh masuk di Malik Abdul Aziz. Sedangkan sholat, hanya satu pintu dibuka di Malik Abdullah. Tapi sholat kita langsung diusir, suruh keluar. Karena olah-olah mungkin mau ditutup atau apanya nggak tahu. Tapi suruh habis sholat, suruh keluar. Daripada suruh keluar.